Sebanyak 69 santri dan santriwati Pondok Pesantren Ahlul Quran dan Pondok Pesantren Al-Latifiyah Palembang mengikuti prosesi wisuda Hufaz Tahfiz Al-Quran Angkatan ke-12. Acara digelar di Asrama Putra Pondok Pesantren Ahlul Quran Palembang, Jalan Rama Raya, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Tepatnya Kompleks Makbaroh Kiai Haji Kiagus Anawawi Denci Al-Hafiz Palembang. Kegiatan ini digelar satu tahun sekali. Wisuda terdiri dari beberapa kategori, mulai dari kategori 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Dan tahapan-tahapan pelaksanaan tahun wisuda tadi. Kegiatan ini dimulai sejak hari Rabu ya. Rabu itu tanggal 24. Tanggal 24 dimulai dengan dilaksanakannya taujihan oleh Buya Yahya. Yang kita wisuda itu 69. 69 dan dengan kategori ada yang sudah 30 juz, ada yang 20 juz, kemudian yang terakhir 10. Selain wisuda, Ponpes Ahlul Quran dan Al-Latifiyah juga mengadakan kegiatan lainnya seperti ziarah makbaroh Kiai Haji Kiagus Anawawi Denci Al-Hafiz. Denny Tejo, Sumeko TV melaporkan.